di sini juga ada sumber ini, teman-teman. Sumber mata air yang jernih sekali. Cukup jernih, teman-teman. Jadi di dekat di pinggir jalan ini ada sumber di wilayah pedalaman selatan ini, teman-teman. Sangat sulit sekali untuk apa ya, sumber mata air itu sangat sulit, apalagi musim kemarau seperti sekarang ini. Pantai Modangan ini, teman-teman. Akses untuk kendaraan roda 4 ini, teman-teman. Kalau untuk roda 2 lewat di Paralayang bisa, nanti turun bisa. Masih berbatu-batu. Di sini juga ada sumber ini, teman-teman. Sumber mata air yang jernih sekali. Cukup jernih, teman-teman. Jadi di dekat jalan, di pinggir jalan ini ada sumber ini. Di wilayah pedalaman selatan ini, teman-teman, sangat sulit sekali untuk apa ya, sumber mata air itu sangat sulit, apalagi musim kemarau seperti sekarang ini. Tapi di sini juga ada sumbernya juga, lumayan nih, teman-teman. Seger banget, teman-teman. Airnya jernih. Lihat seperti ini airnya. Nah, ini sumbernya nih, dari atas sana ke bawah menjadi semacam belian seperti inilah. Lumayan. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Tadinya ini bukit ini, teman-teman. Keruk batu-batunya jadi seperti itu, rata sampai ke sana. Oke, kita melanjutkan ke timur ya, teman-teman. Di depan sana itu sudah perempatan, kita ke timur, ke arah timur. Paralayang. Kita ke timur.
lebar ini teman-teman. Jalannya cukup lebar. Jembatan ini teman-teman, kurang tahu ini jembatan apa ini namanya ya. Kita lanjut terus menuju ke timur. Inilah
kondisinya sekarang, teman-teman. Jadi pengerjaan proyek ini cukup cepat ya, teman-teman. Hampir sampai di perempatan Modangan ya, teman-teman. Nih teman-teman, aliran airnya
kalau kita lurus ke sana itu Tambak Rejo, simpang 5 Tambak Rejo kalau ke depan sana itu teman-teman. Jadi proyeknya sementara sampai di sini, di depan sana itu teman-teman. Dari perempatan Modangan ke timur tadi kita berjalan pelan-pelan, berhenti-berhenti sebentar dari jam 3:30, sekarang jam 4, jadi sekitar setengah jam, lumayan singkat waktunya. Oke, cukup sekian teman-teman, ikuti terus channel saya di Blak Rak Video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.